Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan Rosalin Asmarantika di Majalengka. Rosalin, apakah istiqosa sudah dimulai dan apakah Jokowi sudah hadir? Baru saja calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo ini sampai atau tiba di lapangan GGM Kota Majalengka. Dan bisa dilihat di belakang ini adalah antusiasme masyarakat Majalengka dalam menyambut Joko Widodo ke kota mereka. Dan acara hari ini tidak hanya pertemuan antara para pendukung dan juga Jokowi, tapi juga akan digelar istighosah agung atau doa bersama dalam rangka meminta pertolongan Tuhan Yang Maha Esa untuk memudahkan Joko Widodo kelak menjadi Presiden Republik Indonesia. Diperkirakan ada 10.000 pendukung Joko Widodo yang hadir di lapangan GGM saat ini. Dan mereka ini tidak hanya berasal dari Majalengka, tapi juga berasal dari kota-kota lain di sekitar Majalengka. Dan para pendukung yang hadir di sini berasal juga dari beragam elemen masyarakat seperti Ikatan Dai Majalengka, Kelompok Tani Kabupaten Majalengka, Paguyuban Tukang Beca, kemudian ada juga Komunitas Tukang Ojek, Forum Pedagang Alun-Alun Majalengka, Persatuan Buruh, Komunitas Jawara, serta komunitas-komunitas lainnya. Tadi juga nampak hadir politisi dari partai-partai pengusung Jokowi JK seperti PDIP, NasDem, PKB, PKPI, dan Hanura. Nampak pula hadir Ketua Pemenangan Jokowi JK untuk wilayah Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin. Dan sekarang ini sedang dilaksanakan pembukaan dan juga pembacaan doa bersama dalam rangka istighosah agung. Dan juga ini sedang berlangsung deklarasi yang dikemukakan oleh Ketua Relawan Jokowi JK di Majalengka. Deklarasi ini berupa pernyataan bahwa masyarakat Majalengka ini akan mendukung Jokowi dan JK untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada 9 Juli mendatang. Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia. Juga relawan se-Kabupaten Majalengka, relawan rumah bersama relawan Jokowi, rumah relawan Majalengka, pejuang-pejuang We Love Jokowi, Melawan Lupa, Paguyuban Jatiwangi, relawan Tanaman Kesepuhan Ligu, Ikatan Kiai Majalengka, melihat Jokowi, Paguyuban, karena beberapa saat lalu saya sempat berbicara dengan salah seorang masyarakat yang datang ke sini dan beliau menyatakan bahwa ingin sekali bertemu Jokowi, tokoh yang selama ini hanya dia lihat dari TV dan yang selama ini berkesan merakyat. BBM dan Buruh Bersatu Majalengka, relawan Haji Deni. Selanjutnya, kami seluruh partai politik pendukung dan relawan bertekad untuk memperjuangkan dan memenangkan pasangan Jokowi JK di Kabupaten Majalengka. Allahu Akbar. Semoga Allah meridhai kita semua. Terima kasih. Deklarasi selesai. Itu tadi adalah deklarasi yang disampaikan oleh tokoh ulama Kota Majalengka dalam rangka mendukung Jokowi JK pada pemilu presiden 2014 ini. Satgas itu. Jangan melotot aja, turunkan. Pak polisi tolong turunkan. Dan ini adalah serah terima surat deklarasi dukungan dari warga Majalengka kepada Joko Widodo selaku calon presiden 2014. Turun. Terus dorong. Turun. Turun. Salam Jokowi. Dan setelah ini akan langsung calon presiden Joko Widodo menyampaikan orasinya dan juga berdialog sedikit dengan masyarakat yang telah hadir di sini. Ini mau lewat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Jokowi, ini suruh duduk dulu. Ini yang di samping kanan duduk semua. Duduk semuanya. Kasihan ibu-ibu di belakang enggak kelihatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DPD, Ketua DPC, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh relawan, ibu-ibu, seluruh kader, seluruh warga Majalengka yang pada siang hari ini hadir. Pertama-tama, terima kasih atas sambutan yang sangat hangat pada siang hari ini. Saya ingin berbicara terlebih dahulu mengenai fitnah dulu ya. Nah, mengenai fitnah. Karena di Jawa Barat sebetulnya sudah berhenti, tapi di Jawa Timur ini disebar-sebar lagi. Di sini di Majalengka di Jawa Barat sudah enggak mempan. Coba. Yang pertama disampaikan di situ. Kalau mengenai apa hal di depan saya sudah enggak ada masalah. Orang sudah tahu saya alhamdulillah sudah haji 2003. Tetapi yang kedua disampaikan katanya bapak saya berasal dari Singapura. Oh, wajah saya wajah deso gini. Oh, dari Singapura gimana? Itu namanya yang membuat fitnah, buat isu itu enggak kreatif. Enggak pinter. Bapak saya, ini perlu saya sampaikan, bapak saya almarhum itu asalnya dari Kabupaten Karanganyar, kira-kira 40 kilo dari kota Solo, desanya terpencil. Ibu saya berasal dari Kabupaten Boyolali, juga 35 kilo, juga di desanya terpencil. Bapak ibu saya orang desa semuanya, jadi kalau wajah saya wajah desa. Gak apa-apa wajah desa, yang penting otaknya internasional. Orang-orang itu senangnya apa? Melecehkan saya, menghina saya, merendahkan saya. Padahal saya pengennya apa sih? Saya tuh tawaduk, pengen ya rendah hati, pengennya itu. Tapi kok lama-lama kok lama-lama, iya kita ini kan sabar, saya kira udahlah sabar, tapi sabar kan ada batasnya, betul. Sabar ada batasnya, fitnah masalah agama, masalah orang tua, sudah ini kan mengenai pribadi sekali kan. Udahlah saya sabarin, tapi terus beredar terus, sehingga saya sampaikan suatu saat mereka akan kita lawan kalau seperti itu. Jangan dipikir mentang-mentang saya kurus, saya penakut. Jangan dipikir seperti itu. Saya sabar. Tapi ada batasnya dong sabar itu. Ya enggak? Setuju enggak? Setuju.
Yang kedua ini masalah mungkin di sini banyak hadir guru. Ada juga isu katanya kalau Jokowi JK nanti jadi presiden, tunjangan sertifikasi guru akan dihapus. Bohong enggak itu? Syukur kalau sudah tahu. Tapi waktu saya ke daerah yang lain ada guru yang tanya ke saya, Pak, benar Pak, nanti kalau Bapak jadi presiden tunjangan sertifikasi guru akan dihapus ya. Kalau dihapus sih logikanya gimana? Kalau ditambah itu iya gitu kan. Masa dihapus? Guru itu yang memintarkan anak-anak kita, membuat anak-anak kita jadi pandai. Di semua negara yang namanya pendidikan, yang namanya pembangunan manusia itu adalah yang utama. Yang utama. Gak percuma kita mau beli kekayaan yang amat besar, tapi anak-anak kita tidak pintar, itu juga akan diambil nanti digarap oleh orang lain, bukan orang Indonesia. Oleh sebab itu, sering saya sampaikan, pendidikan adalah yang utama. Pendidikan adalah yang utama. Dengan cara apa? Saya sampaikan, ke depan yang baik adalah, dan ini perlu dievaluasi, ke depan adalah pendidikan di SD itu diutamakan yang pendidikan mengenai apa? Budi pekerti, mengenai sopan santun, mengenai etika, mengenai akhlak. Gurunya adalah akhlakul karimah. Nanti di SMP juga sama, di SD itu 80-20, 80 mestinya pendidikan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti. Di SMP juga 60-40, di SMA, SMK 20-80 baru pengetahuannya yang diperbanyak kalau sudah, karena dasarnya, fondasinya sudah kuat. Waktu saya ke Sumut, saya ke kampung nelayan. Waktu di Kroya, saya ke petani. Saya sampaikan, bagaimana, saya tanyakan, bagaimana anak-anak ibu, sekolah enggak semuanya? Iya Pak, sekolah, tapi hanya sampai SD, coba. Hanya sampai SD. Gimana kita bisa bersaing nantinya dengan negara-negara yang lain, kalau nanti sudah dibuka, tahun depan sudah dibuka yang namanya masyarakat ASEAN, ASEAN Economy Community, dibuka coba. Orang Malaysia datang ke sini untuk bekerja, orang Singapura bisa datang ke sini, orang Thailand bisa datang ke sini bekerja. Kalau kita tidak siap, bayangkan. Oleh sebab itu saya sampaikan saat itu kepada ibu petani dan ibu nelayan, ke depan kita akan mempunyai yang namanya Kartu Indonesia Pintar, seperti ini kartunya. Untuk apa kartu ini? Jangan sampai ada lagi anak kita yang tidak sekolah, baik di SD, baik di SMP, baik di SMA, SMK, harus pegang kartu ini, Kartu Indonesia Pintar ini. Ini bukan janji, ini bukan akan, ini sudah kita laksanakan. Waktu saya jadi wali kota, waktu saya jadi gubernur, sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Kita break sebentar sampai dengan azan kita selesai ya. Berbesar. Istirahat, duduk.